mau dilaporin polisi biar aku di penjara. Gak apa-apa, gak takut sama polisi. Gak takut sama polisi. Senjata makan tuan, Leon Dozan menuai sorotan tajam. Aksi putra Willy Dozan ini melempar tantangan dengan kata-kata terkesan merendahkan polisi, tak gentar meski dilaporkan sekalipun, kini berbuntut panjang. Diduga menganiaya pacarnya, Rinoa Najwa Aurora, nama Leon Dozan seketika membetot perhatian. Dalam video tersebut, saat Leon begitu garang, Rinoa berjibaku dengan pilu, melipur kesedihan, tampak menangis dan ketakutan. Derita Rinoa yang sudah setahun menjalin asmara dengan Leon Dozan, kian mengemuka ketika bertebaran sederet potret tentang kondisinya. Di sana tergambar dugaan kekerasan berdampak jelas di tubuh Rinoa. Bagian lengan hingga kakinya lebam-lebam kebiruan. Tapi benarkah sebelum viral peristiwa yang disebut terjadi pada tanggal 8 November 2023 lalu, Leon Dozan juga pernah melakukan aksi serupa kepada Rinoa? Tahu saya itu dua kali, jadi Rinoa tuh melapor ke saya udah dua kali. Jadi pada saat yang pertama, terus yang kedua, padahal yang pertama udah berjanji nggak akan ngulangin lagi. Terus yang kedua yang kemarin tanggal 8 itu, jadi kejadiannya jam 4 subuh si Leon datang ke tempat kosannya Rinoa. Nah padahal Rinoa itu kan harus ada akses kalau mau naik ke atas, kamarnya harus pakai akses, tapi tiba-tiba si Leon udah ada di depan kamar Rinoa, di pintu kamarnya udah di kedor-kedor begitu, terus teriak-teriak manggil-manggil Rinoa, jadilah cekcok-cekcok. Nah, pada saat itu ada lebam-lebam di badannya Rinoa, katanya ya tarik-menarik atau apa, nggak tahu juga sih, pokoknya badan Rinoa udah biru-biru. Selisih paham dan beda pandangan dalam sebuah hubungan tentu hal biasa. Tapi ketika ada dugaan kekerasan yang turut serta, maka hal ini tak bisa didiamkan saja. Terlebih, ketika Rinoa diduga bukan kali pertama dianiaya oleh Leon Dozan. Cerita lain yang ditorakkan ibunda Rinoa adalah bagaimana anaknya sampai lari menyelamatkan diri dan bersembunyi di kamar mandi. Dalam salah satu video yang kemudian viral, Leon Dozan terlihat seperti memanjat bagian pintu, separuh badan dan kepalanya melongok dari balik pintu toilet. Gitu, jadi pas waktu itu, pas udah kayak disandra Noah di basement seperti itu, udah gitu video itu dikirim ke saya kan, ke mamanya. Jadi Noah itu memberitahukan bahwa posisi dia saat itu seperti itu. Jadi video itu ada karena dia memberitahukan ke saya sebagai mamanya. Kemudian saat itu saya telepon-telepon Rinoa, udah nggak aktif handphonenya. Dan ternyata saat itu dia lari ke toilet katanya. Jadi waktu Rinoa telepon ke saya sebagai mamanya, si Leon kayaknya kayak keberatan gitu. Jadi Rinoanya lari ke toilet, kemudian si Leon itu menurut Rinoa mengejar dia. Nah saat itu kan pintu toilet itu ditutup sama Rinoa. Nah si Leon itu ternyata naik ke atas dan melihat ke bawah seperti yang ada dalam dalam foto yang tersebar itu. Remuk redam di dalam perasaan dan luka lebam di permukaan, Rinoa akhirnya melaporkan kasus ini ke polisi pada 8 November 2023 lalu. Semula, Leon Dozan yang begitu sangar melontar tantangan, tak takut dipolisikan, kemudian justru merengek meminta agar tidak diperkarakan. Viral video tantangan hingga rekaman audio diduga Leon Dozan merengek agar tidak dilaporkan ke polisi, mengalirkan dua sisi begitu kontras dari putra Willy Dozan tersebut.